Halo, selamat pagi tim Sales Blueprint. Hari ini kita mau ngajarin satu untuk jualan ke pedagang pulsa dengan program Blueprint Pulsa ya. Mereka biasanya yang jual voucher, mereka bisa memakai ini dengan M58. Jadi di sini kita pertama adalah dari pengaturan Bluetooth dulu, koneksi, lalu setelan lainnya. Nah, Bluetooth kita ketemu Blueprint M58, kita coba sambungkan. Passwordnya adalah 0-nya 4 kali ya, 0 4 kali dan pasangkan. Setelah ini dia akan statusnya seperti ini, sudah tersambung. Nah, kita keluar. Lalu ini adalah program. Biasanya kalau SMS mereka akan dikirim by email, kan contoh seperti ini. Ini adalah SMS masuk, biasanya pedagang handphone akan menulis nomornya. Menulis di sini di kertas vouchernya, kodenya apa, nomor berapa. Nah, di sini kita tinggal copy paste semua dari sini. Lalu program ini simple, Blueprint Pulsa kita masuk. Oke, dia ada caranya ya. Ini untuk nyalakan apa-apa, ini bisa di-skip aja. Di sini adalah nama toko kita apa. Misalnya nama toko penjual pulsanya adalah Tony Sell. Disimpan. Nama tidak akan bisa dirubah-rubah lagi selama-lamanya ya. Lalu ininya kita paste transaksinya, ini tadi yang kita ini kan. Kita ada connect ke printer terlebih dahulu. Ini tadi printernya M58. Nah, setelah connect sudah terkonek kan? Ini juga sudah ada. Kita langsung tekan print. Nah, setelah kita print sekali, sebelah sini dia akan terprint. Nah, ini tinggal dikasih ke usernya. Dan di sini transaksinya sudah dicetak, tersimpan dan ini. Oke, nah kita tinggal keluar. Kita juga ada satu lagi, kita bisa lihat report ya. Reportnya adalah laporan penjualan, jadi bosnya bisa tahu, oh dari tanggal 8 sampai tanggal berapa penjualannya gimana. Misalnya contoh satu lagi adalah kita ada transaksi berapa lagi, kita bisa print aja laporannya. Kurang lebih ini adalah software yang sangat simple untuk dipakai.